ruas ini terdapat 15 jembatan. Di antara dari 15 itu, 3 dikerjakan di tahun 2019 ini, yaitu ada jembatan Uring dengan nilai 7,5 miliar, pintu Rima 17,4 miliar, dan jembatan Pining sekitar 3,5 miliar. Jadi dengan siapnya jembatan ini nantinya di tahun 2019 ini, maka seluruh jembatan di ruas ini sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tinggal lagi ada 10 km jalan yang masih dalam keadaan longsor dan spot by spot misalnya. Jadi mungkin ini juga tahun 2020 akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga jalan dari Aceh Timur, batas Aceh Timur ke Belang Kejeren melalui Pining ini dapat berjalan dengan baik pada tahun 2020. Dan jembatan ini diperkirakan hanya minus 4% dan pihak rekanan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan ini, mungkin paling salah sedikit mungkin hanya menyangkut tentang pengaspalannya. Ya, tapi yang lain-lainnya sudah on schedule semuanya. Ya, kita harapkan supaya semuanya dibawa di bawah kontrak, Pak. Jadi supaya dapat berjalan dengan baik.